Hai guys, selamat pagi. Kembali lagi dengan vlog gue yang lama sudah timbul tenggelam. Kemarin tuh males banget gue mau keluar Sunday, gue males banget mau kemana-mana. Jadi gue tiap libur tuh gue di rumah aja relax nonton Netflix kalau gue lagi ada waktu juga. Nih sekarang gue lagi libur ya. Kebetulan mandi gue dapet libur. Well anyway, gue bakal rapin dulu belanjaan gue. Dan gue bakal bikin breakfast dulu. Karena dari tadi pagi gue cuma modal kopi doang. Gue belum breakfast apa-apa. So ya, jangan kemana-mana everyone. Makasih yang udah rajin nontonin walaupun vlog gue up and down ya. Gitulah. Gue baru bisa balik lagi ngevlog dan mudah-mudahan gue juga punya apa ya, rajin ngevlog dah, semangat untuk ngevlog dan ngeditnya itu loh. Ini guys, gue tadi beli ini apple pie, lumayan buat cemil-cemilan gitu, kebetulan lagi di sale. Terus gue juga beli ini apa namanya, sweet potato pie kayak gini. Tadi berapa ya, $3 something lah, lumayan. Apalagi yang gue beli, ini dapur gue lagi berantakan, I'm sorry ya. Ini kalian lihat, kita udah nggak boleh pakai ini lagi ya, plastic bag. Jadi di Washington State itu almost semuanya, almost seluruh city-nya udah ban for plastic. Beli apa aja ya, biasa deh. Ini gue beli strawberry banana juice V8. Terus ini buah-buahan gitu yang ada gelnya. Ini gluten free guys, karena si anak-anak gue itu gue try to not, apa namanya, konsum makanan yang ada glutennya gitu. Si Alexa itu kalau banyak makan yang ada glutennya, anak gue yang paling pertama itu, dia breakup gitu, mukanya jerawatan. Jadinya ya gue harus ngurangin hal-hal yang ada glutennya. Terus gue beli salad dressing ranch. Ini gue beli apa, corn beef hash brown gitu buat breakfast. Kemarin waktu Saturday Sunday gitu, laki gue udah gak ada apa namanya buat breakfast gitu guys. Bener-beneran kulkas lagi kosong, jadinya gitu deh. Anyway guys, gue mau sarapan dulu. Mudah-mudahan gue bisa dan gak riweh ya untuk vlog lagi kesananya. Gue bahkan bikin semacam capcay gitu, brokoli, mushroom, carrot, sama bakso ikan. Si Oreo demen banget nih main-main di dalam bag gitu, lihat. Hey, hah? Ngapain? Ngapain? Dingin ya? Enak dalam bag? Sinokol. Kenapa ya? Cici. Tuh, temennya datang. Siapa? Laper ya? Belum makan, makan lagi loh. Dipikir ada makanan di dalam kali ya. Eh, gak sopan. Nyom-nyom. Gak ada maunya loh. Ngapain Oreo? Nah udah, gue mau makan dulu. Oke guys, gue sekarang ini ada di parkiran sekolahnya Alexa. Jadi gue nunggu Alexa pulang sekolah. Anak gue Alexa ya, dia anak pertama gue. Dia tuh sekarang udah SMP kelas 1. Hah? I'm watching the mac and cheese. Oke guys, kita sudah ada di sekolahnya Za. Nah, ini hujan. Aduh, agak sedikit telat.
nggak telat sih, tapi nggak seperti biasanya. Gue nyampe sini earlier, jadi nggak terlalu di belakang banget antriannya. Antriannya tuh seperti ini. Tuh antriannya begitu guys, jadi agak panjang juga dan hujan. Gue biasa kalau hujan tuh pengennya pengennya di depan gitu guys, soalnya kasihan jarang nunggunya jadi lama. So guys, gue lagi tumis bawangnya nih, bawang putih sama bawang bombay. Ke situ juga. Oke, ini gue lagi tumis. They have to call me, so okay. Can I have the avocado? Yeah. Did you pick the good one? Yeah, I chose the squishy. Squishy. Oh yeah. Eh, same size with your hat. Look. Your avocado hat. Look. Ding 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 ding. Dance. Avocado head dancing. Yay! Thank you, Zara. You're welcome.